Anggota DPR RI Deddy Mulyadi berkunjung ke komplek perumahan Yesi, mantan calon istri kekasih Rian Dono di Desa Cibodas Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu, Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan ayah Yesi yang ternyata seorang anggota TNI masih aktif bertugas. Deddy juga bertanya seputar ayah Yesi dinas di mana dan juga sudah berapa lama tugas jadi tentara. Deddy juga menanyakan pangkat ayah Yesi ini. Dari sinilah terungkap ayah Deddy Mulyadi juga seorang anggota TNI. Deddy lalu menyampaikan kalau pangkat ayah Yesi lebih tinggi dari pangkat ayahnya. Ia juga menanyakan keseharian anggota TNI itu yang ternyata sosok pekerja keras, mulai dari ternak kambing, hingga jualan gas dan galon air minum dilakoni. Rutinitas mengantar gas dan galon dilakukan sampai malam hari. Setelah kerjaannya selesai, ayah Yesi lalu beristirahat dengan berkumpul dengan keluarga. Ayah Yesi yang merupakan anggota TNI juga mengaku riskan dengan problematika anaknya yang viral di media sosial. Mendengar itu, Kang Deddy langsung menenangkan. Sebelumnya, viral seorang wanita bernama Yesi yang mengaku gagal nikah karena calon suaminya menikah dengan wanita lain. Yesi pun membagikan video persiapan menikah foto untuk buku nikah hingga fitting baju. Bahkan Yesi membakar undangan hingga foto pre-weddingnya bersama Rian Dono. Rian Dono pun telah mengklarifikasi pernikahannya batal H3 gegara Yesi meminta mahar berupa sertifikat rumah.